Konnichiwa, Dewi to Nihon no Channel e yokoso. Selamat siang semua, selamat datang di channel Dewi dan Jepang. Konkai wa News kara manabu NHK News no kona de hitotsu Nihon no News o toriagetai to omoimasu. Di segmen NHK News belajar bahasa Jepang lewat berita, kembali saya akan mengantarkan satu berita tentang Jepang. Kali ini merupakan berita terakhir di tanggal 21 Desember 2020 2020年12月21日の、ニュースでしたけれども、これは最後のニュースでした。はい。タイトルはですね、新しいコロナウイルス、0.15% の人が、抗体を持っていた。はい。di sini masih terkait dengan virus corona ya.bahwa kotai di sini kekebalan tubuh ya kotai antibody ya. Oke, jadi sebanyak 0,15% orang itu memiliki antibody. Kita lihat isi beritanya seperti apa. Hai, Kobe Daigaku no kenkyū group wa 8月から10月に、Hyōgo ken no minami no hou no病院などから集めた約1万人の血液を調べました。このうち 0.15% の16人が新しいコロナウイルスがうつった後にできる抗体を持っていました。兵庫県の南の方には約450万人が住んでいます。研究グループは10月1日には6000人以上にコロナウイルスがうつっていたことになると言っています。兵庫県でコロナウイルスがうつっていたことが分かった人は、10月1日までに約2700人いました。このため、研究グループはウイルスがうつっていても、うつったことを知らない人がいるようだと考えています。研究グループは自分はウイルスがうつっているかもしれないと考えて、他の人にうつさないようにしなければなりませんと言っています。なるほど。OK。kita lihat。Kobe Daigaku no Kenkyu Group wa grup penelitian dari Universitas Kobe ya. Ini shirabemashita telah melakukan penelitian bisa ya. Oke, telah menyelidiki ketsueki ya. Di sini darah ya.Darah dari berapa banyak di sini? Ichimangnin 10.000 orang kira-kira yaku ya. Kira-kira 10.000 orang yang terkumpul dari rumah sakit di daerah selatan Hyōgo, prefektur Hyōgo ya. Hyōgo itu kalau posisinya di Osaka, saya di sebelah kiri ya di gambar itu ya. Agak ke barat begitu ya. Ini ada prefektur Hyōgo. Mungkin Anda kalau kenal Castle Himeji Castle itu ada di Hyōgo ini ya. Karena Kobe ini juga di Hyōgo ya. Jadi penelitiannya di daerah situ ya, wajar. Di sini mulai bulan Agustus sampai bulan Oktober ya. Mereka telah mengumpulkan 10.000 orang lalu telah diteliti ya darahnya ya. Dari data rumah sakit ya. Oke. Yang ada di prefektur Hyōgo. De kono uchi 0.15% no juroku ninga. Sebanyak 16 orang di antaranya ini atarashi coronavirus ga utsutta ato ni dekiru kotai o moteimashita ya. Memiliki antibody ya yang didapatkan ya ketika virus ini telah menular kepada tubuhnya begitu. Jadi ketika seseorang itu telah ketularan virus corona, biasanya tubuh akan memiliki antibodi atau kotai ini ya. Dan ternyata sebanyak 16 orang udah punya antibodi ini. kayak ini ya, cacar air itu kan katanya kalau misalnya sudah terkena tidak akan terkena lagi ya, tidak akan tertular lagi karena dia udah punya antibodi untuk cacar air tersebut, mungkin seperti itu ya. Oke, lalu kemudian Hyogo-ken no minami no hou ni wa 450 万 nin ga sundeimasu ya, sebanyak 4.500.000 orang ya tinggal di daerah selatan prefektur Hyōgo ini. Grup penelitian tersebut ya, ini juga tsutsuitachi ni wa 6000 nin ijou ni coronavirus ga utsutte ita koto ni naru to itteimasu ya, menyatakan bahwa sebanyak 6.000 orang lebih ini telah tertular virus corona ya, pada tanggal 1 Oktober. De Hyōgo ken de coronavirus ga utsutte ita koto ga wakatta hito wa ya, di prefektur Hyōgo ya, orang yang diketahui tertular virus corona itu juga tsutsuitachi made ni yaku 2700 nin imashita, sebanyak kurang lebih 2.700 orang. Oh, jadi pada tanggal 1 Oktober ya, itu diketahui ada lebih dari 6.000 orang yang pernah atau tertular virus corona, tapi yang tercatat ya itu di Hyōgo saja ini ada 2.700 orang. Konotame no kenkyū gurupu wa, konotame kenkyū gurupu wa, grup penelitian ini ya, untuk itu mengira ya bahwa meskipun seseorang itu sudah tertular virus corona, tapi orang tersebut tidak tahu bahwa dia sudah tertular virus corona ya, karena itu antibodi di dalam tubuhnya ternyata ada, berarti ada tanda sebelum-sebelumnya meskipun dia sadar dia sudah terkena. Yang OTG itu ya, orang tanpa gejala itu kan ya. De kenkyu gurupu wa jibun wa corona jibun wa virusu ga utsutte iru kamoshirenai to kangaete hoka no hito ni utsusanai you ni shinakereba narimasen to itteimasu ya. Grup penelitian ini mengatakan bahwa ada orang-orang yang OTG ini yang membawa virus ya, jadi ya harus tidak boleh ditularkan kepada orang lain. Bagaimana caranya ya? Dia sendiri tidak sadar begitu ya. Oke, baik ya, demikianlah pembahasan terkait dengan masih virus corona ya. Oke, berita terakhir kita akan lanjutkan ya di video berikutnya besok ya, membahas berita sore ini ya. Oke, dewa sayonara.